Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang kembali tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri di kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian Kamis 27 Juli. Pengacara Panji Gumilang hari ini mendatangi Bareskrim Polri untuk menyampaikan alasan Panji Gumilang tak bisa memenuhi panggilan polisi. Kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun mengatakan, Panji tidak dapat hadir karena tengah dalam keadaan sakit. Tim Panji Gumilang lalu meminta jadwal orang pemeriksaan. Kuasa hukum Panji Gumilang memastikan kliennya kooperatif. Ada sakit, kecapean, kesibukan begitu, begitu banyak, maka hari ini kita berhalangan hadir seperti itu. Minta dijadwalkan ulang kapan, Bang? Ya nanti kita akan komunikasi lagi kapan mau dijadwalkan. Bukan Kamis, 3 Agustus. Kenapa? Bukan Kamis 3 Agustus. Ya nanti kita akan sampaikan.